Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang horror-horror, yang tentunya berhubungan dengan hantu. Ning. Cuma ada suara kodok ya. Nah, oke guys, seperti biasa kalian udah tahu kita ada di mana, ya, suara kodok dan suara jangkrik. Kita ada di tengah sawah lagi. Kita udah mengakhiri permainan game horror kita yang sebelumnya yang sempat viral, yaitu game Japanese Doll. Maaf, kita harus sudah mengakhirinya karena itu terlalu panjang dan sempat kemarin itu ada beberapa yang komen katanya kita salah pilih. Ya, makanya kayak mengulang lagi. Mengulang gitu. Lagi ya. Nah, harusnya yang pilihan yang tengah tapi kita milih yang atas, ya kan kemarin. Iya, benar. Tapi teror hantu atau roh-roh, arwah-arwah, setan-setan Jepang enggak sampai di situ aja. Game horror Jepang tetap berlanjut. Kita kasih backsound dulu. Ding 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 ding. Japanese Doll udah berakhir, tapi kita punya game yang lebih greget lagi daripada Japanese Doll. Game ini kita temukan di Play Store. Oh iya iya. Vendornya juga sama dari kapsul. Tipe-tipe grafiknya juga sama, tapi bedanya di sini dia bukan boneka, tapi merupakan hantu atau setan sungguhan. Jadi game yang akan kita mainkan di spesial Zona Horror kali ini, di malam yang pencekam ini, di malam yang spooky-spooky ini adalah... Apa dong? Kaget aku. Apa aku? Kamu tengok-tengok gini. Jadi game yang akan kita mainkan bernama Found atau Ditemukan. Cara bermainnya, kita disuruh sembunyi dari hantu yang meneror rumah kita. Jadi ini rumahnya rumah tradisional Jepang, Jepang gitu. Ya. Masuk aja mungkin kita ke Play Store, lihat review-reviewnya dan lihat deskripsinya, terus lihat cuplikan-cuplikan di dalam gamenya seperti apa, apakah seram atau creepy atau lebih seram. Mungkin jump scare ya. Lah. Eits. Bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja nompol di celana. Ini kita udah buka game Found-nya ya di Play Store. Vendornya sama seperti kemarin yang Japanese Doll, yaitu Capsule Plus. Dari ikonnya udah kelihatan. Sangat creepy. Itu hantu atau apa itu? Hantu. Hantu ya, ya. Gadis gitu. Terus di bawahnya orang yang kayak tutupan selimut gitu, ketakutan karena di belakangnya ada hantu sosok anak kecil yang menyeramkan. Ini tadi kita udah install dan langsung aja kita lihat reviewnya dulu. Wis, ya itu. Serem, creepy banget. Kayak kuyang ya. Tapi cuma kepalanya. Kalau ketutupan gitu kan sebenarnya dia pakai kimono gitu. Tapi kalau ketutupan gini kayak kuyang. Kalian tahu kan perwujudan kuyang? Enggak usah kita jelaskan ya. Wis. Awalan langsung. Dan lagi-lagi tulisan kanji atau tulisan Jepang. Kita enggak tahu artinya apa. Mungkin yang kalian yang tahu tulis aja di bawah. Tertangkap. Tapi kalau menurutmu ini hantu apa dong? Sadako atau kayak tapi ini kayaknya hantu anak kecil sih. Oh mungkin ya. Mungkin ya. Kalau kalian tahu ini hantu apa, kalian bisa tulis di bawah. Nah itu gambarnya kurang lebih. Ratingnya cukup bagus, 3,9. Iya. Kita lihat beberapa komen ini ya. Komennya atau yang udah pernah main.
dari Bunga Indah Trilestari. Wow, menyenangkan sekali, tapi tambahin dong hantunya sama tempatnya, jangan itu-itu aja, jadi kan agak bosan. Terus ada lagi dari Retno Epic, nyoba dulu kayaknya serem, gue suka. Terus dari Henry Kurniawan, bagus tapi ditambahin dong tempatnya, jangan cuma di situ, sama kayak tadi ya. Iya. Kita buka lagi yang lainnya. Walaupun tempatnya di situ terus, tapi aku udah mencapai 2000. Sangat bagus ya, rata-rata bagus ya. Wah. Sampok. Tentang aplikasi ini. Mungkin ini terjemahan ke bahasa Inggris ya, kalau rancu maklum. Salah satu yang saya tidak suka, menakutkan, dan aku benar-benar minta maaf. Oh, mungkin yang buat ini gitu-gitu ya. Minta maaf ya, minta maaf karena terlalu serem gitu. Iya. Wah, aku dengar aku casual horror of bla 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 capsule plus. It was found. The one that I don't like. The scary, and I'm really sorry. I think whether you can enjoy also score attack, by all means please try to play once. How to play? Bagaimana cara bermainnya? Hide so as not to be found. That's it. Even so scary. Jadi intinya kita disuruh sembunyi gitu ya, dari hantu yang meneror kita. Ya begitulah katanya gitu. Nah itu selengkapnya. Itu udah 500.000 download. Wis banyak ya downloadnya. Udah cukup, kita lihat reviewnya, langsung aja kita mainkan gamenya. Nah, kita udah memasuki gamenya. Lagi-lagi tulisan Jepang, tulisan kanji kita nggak tahu. Feelingmu yang mana dong? Yang atas feelingnya. Yang atas? Oh. Oke, kita coba kita yang atas. Kita coba yang atas. Nama. Ini suruh ngapain? Masukin nama. Oh. Masukin nama. Siapa namanya? Sadako gitu. Wah, langsung. Sadako. Oke. Halo Sadako. Tuh sama ya suaranya. Cekling. Kaget aku. Us. Langsung ini. Nih. Ya, tulisannya apa kita enggak tahu. Bagi yang tahu tulis aja di bawah. Yuk. Berapa ini, Mas? Feelingmu berapa ini angkanya? Yang ganjil aja. 7. Kita coba 7 ya. Apa sih itu maksudnya? Maksudnya itu suruh ngapain? Gak tahu, gak ada tulisannya kan? Sorry gitu, mungkin agak aduk. Soalnya kita gak tahu bahasa Jepang ya. Jadi kita main feeling aja. Ya, main feeling aja. Ya. Tadi itu. Ini. Tipsnya. Nih. Kita gak tahu bahasa Jepang ya. Jadi kita langsung aja. Langsung aja. Bentar. Itu di atas itu ada muka-muka apa ya? Topeng. Oh, topeng. Star. Yo. Tuh ada seorang. Kaget banget. Mamma mia, lejat bos. Itu di di pintunya ada darah-darahnya gitu gak sih? Muka. Iya, ada. Ada bentuk muka. Kaget aku. Suaranya astagfirullah. Suaranya. Wah. Suaranya do yang merinding aku. Itu poinnya nambah banyak ya. Suaranya itu lo. Bentar. Tapi tadi poinnya nambah. Poinnya banyak, nambah ya? Apa di itu aja? Poin atau skor ya? Kita nggak tahu. Itu modelnya poin kayak lilin-lilin. Japanese dong. Tapi gini, khusus yang pertama kita coba-coba dulu. Kita coba dulu aja ya. Yo, gimana? Lanjut. Oke, ini apa ini? Ini apa ini? Kayak patung ya? Itu kayak itu loh yang kemarin artefak itu. Oh, artefak ya. Kayak yang di gacha kemarin yang amulet Pazuzu itu. Nah, seperti itulah arca lah itu kayaknya. Oke. Panas banget. Bukan ada di orang dulu. Cepet-cepet kali ini gini. Mas kopong lu, Mas. Ora. Kok mendeng lu ya? 17 batang. Apa itu? Itu kayak poin atau skor ya? Poin mungkin ya? Enggak tahu. Ya kita coba-coba. Tapi kayaknya skor deh.
Iya, kayaknya ya. Entahlah. Mungkin ada dari kalian yang udah main, share aja di bawah ya. Iya, biar, share aja di bawah. Biar kita tahu nanti. Kita mulai lagi. Dari atas. Langsung loh, belum apa-apa langsung. Dapat apa suaranya? Kaget loh. Oh, aku tahu. Ini kayak anu, gimana ya? Berapa lama gitu loh, Mas? Oh iya tahu. Itu berarti poin kalau, buat kita bertahan. Iya, kalau bener kalau lama kan poinnya banyak gitu. Kayaknya gitu. Iya, kayaknya gitu, kayaknya gitu. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Di jam. Dari bawah. Sulit ini. Suaranya itu loh. Kepala tuyul. Oke ya. Cuma 600. Jadi ini kita coba-coba dulu. Kita coba-coba dulu. Cukup menyeramkan sih. Tidak dapat mantra jimat gitu. Kayak jimat yang di hampir itu. Iya. Itu berapa sih anu? Kaget. Kayaknya banyak ini. Langsung lu. Langsung kemakan lu. Kucing hitam. Terus matanya nyala. Kayak kucing. Ish. Kucing itu. Start. Opa. Mendekat. Kaget aku. Langsung lu. Suaranya itu lho. Rekor nih. Coba tapi, lagi ya. Tapi benar, tapi untungnya enggak ada backsound kayak di Japanese Doll ya. Cuma suaranya aja. Tapi sekali dia bersuara mencekam ya. Yuk, lanjut. Suka enggak ada yang datang. Yuk, lanjut. Bentar. Kok lilinnya kayak gini sih diri. Yuk. Lanjut. Yuk. Ada suara. Di tanaman tadi. Ini kayak di Japanese Doll enggak sih? Beneran. Dapat arca lagi. Mati dulu. Udah enggak sama kali ini. Masih hidup. Fokus. Iya. Maklum ya, ini lagi nyoba-nyoba. Ya, jadi ini coba ya. Kok suaranya yang ngeri baru muncul ya. Mulai muncul. Di tipi. Enggak terduga munculnya mereka itu. Kadang kadang di atas, kadang di balik bawah, pintu. Di dinding ya, di jam. Iya, terus tadi di tipi. Tadi aku lihat juga dari pot, dari tanaman. Jadi tanaman, kaget ya. Tanamannya kan getar-getar dulu. Langsung. Suaranya. Tuh mengecoh loh dari sana, tapi dia keluarnya dari sini. Enggak kelihatan loh di jam. Jadi kita harus fokus ke benda-benda. Pokoknya kalau benda itu getar-getar dulu, pasti dia munculnya dari situ. Fokus. Ini taruh di bawah aja deh. Ini. Nah, gantung dia. Aku paling takut deh di gantung dia. Di tipi. Agak gini. Padahal tipinya. Mainnya agak gini aja, agak dekat gini. Iya, biar enggak. Padahal TV-nya apa? Padahal TV-nya udah cerah. Kita emang harus fokus sih. Selain Langsung udah coba-coba kamu.
coba kali. Oh, aku gak mau, coba sekali coba, ya. Yang mana ini kan? Ya. Ini barusan ada suara, serius. Dari sana kan. Kak, itu enggak sih? Dah. Ini yang mana tuh? Lanjut. Oh, ini. Tapi sebentar. Ini emang gamenya untuk menguji ketangkasan sih ya. Oh, menguji ketangkasan. Terus fokus juga. Oh, sama adrenalin. Bener adrenalin. Kaget soalnya. Ini kan? Langsung aja kita mulai lagi. Mamma mia le jetos. Sorry. Lain di depan. Aduh. Emang harus fokus ini, guys. Nah, sekali lagi ya, Oke. Okay. Oh, terus. Ini emang harus. Di belakang. Ih, merinding aku. Banyak lo poinmu. Sekali lagi sekali lagi. Oh, itu ya, masih sawah ya. Sama arca. Yeah. Tapi dia arcanya kayak bentuk kayak siluman gitu. Siluman kucing ya. Kucingnya tuh. Kucing. Oke, aku sekali lagi deh ya. Kayaknya seru ya. Seru ya. Tapi ya. Yuk, mulai lagi. Start. Tak terduga. Aku malah fokus ke hantunya. Aku. Tapi jujur loh sebenarnya. Muka orangnya sama muka hantunya malah kayaknya creepy muka orangnya. Creepy-creepy deh. Putih-putih terus dia kan. Ini. Ah, dia ngecah loh. Itu tadi lampu ya? Mengecoh. Serius. Poinmu baik. Apa itu? Kok pecah tuh matanya? Kok kayak yin and yang gitu enggak sih? Kayak apa itu? Kayak yin and yang itu iya. Tapi cuma separuh. Topeng. Dapat topeng itu tuh. Kamu mau aku ini? Ya aku lagi ya. Ya aku lagi ya. 1, 2, 3. Awas. Jadi jangan mencet kelamaan. Bukan aku garing ngomong sih. Kebanyakan ngomong sih kamu. Jadi kalau ada hantunya langsung pencet. Terus kalau udah dilepas gitu ya. Biar Konsentrasi. Apa selalu? Kali lagi. Konsentrasi. Topengnya. Awas. Sedikit lagi. Nyaris. Kena deh. Enggak. Nyawanya. Dapat kurang ya.
tengkorak yang sangat mengerikan. Kita coba ya. Kok semakin lama semakin mencekam. Wah, lagi sekali. Menguji ketangkasan ini. Menguji adrenalin juga karena kita mainnya di sini. Dirski. Hah? Dirski. Dirski pala lo. Kayaknya ngomong asu. Kayaknya tadi ngomong Otsuke gitu deh. Otsuke, ya, Otsuke. Kedengarannya Dirski gitu. Gitu. Awas lo di rumah. Jangan aku nakutin kamu. Aku takut-takutin gak berani pulang lo lagi. Nginep dong. Coba lagi ya. Tuh serem lo mukanya. Kaget lagi. Kurang konsen nih, coba kamu lagi. Lagi ya. Ya. Mari sampai lagi. Serasa halu. Sorong nih mas. Sorong nih. Duh. Makanya kita jangan berisik. Awas. Bugem. Kok semakin anu ya. 500 oke lagi langsung. Dikit lagi nih. Dapat arca lagi. Kita enggak tahu ya. Arca mulu ya dapatnya. Tapi kita enggak tahu ya maksud kita dapat kayak gini tuh kita belum paham. Main lagi, yuk lanjut lagi. Lanjut lagi. Ayo. Saudus. Moga-moga. Enggak mau dipencet. Dunup banget. Ini dia kamu. Ya, siap. Aku ya. Dua kali di situ. Tuh, dia bisa itu aku kayak. Di TV kayak Okiku. Pagi segini. Tuh kan. Awas. Poinnya banyak. Polanya di TV. Ini kainku. Aku ular. Kudriku ular. Saya di sini. Jangan bising dong, nanti ada suara lagi gitu. Kamu. Kaget aku. Ini sekali lagi ya, ini aku terakhir. Kalau gak lagi kita udahan. Nanti kalau kalian setuju, lanjut. Kita bakal lanjut lagi di Sumur Angkar. Bagi yang setuju kita lanjut lagi, komen aja di bawah. Kita juga masih belum paham ini. Maklum ya kalau mungkin ya masih kayak noob gitu. Ya paham. Soalnya terus ini juga bahasa Jepang juga kita nggak terlalu paham. Yeah. Bagi yang udah pernah main, ya tadi seperti yang kita bilang, komen aja di bawah. Yuk, Mas. Wow.
Wah, lagi main. Wah, ini kedukunan banget nih. Ya sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Ya tiga kali ya. Tiga kali. Yo, kosan. Otsuki ya kan, gak bisa dipencet nih banget nih. Ini aku gak tahu harus fokus kemana, gak tahu guys. Hantunya atau orangnya atau anunya, soalnya hantunya itu munculnya gak terduga. Sekali lagi ya. Ya sekali lagi ya. Start. Di samping. Was, was. Oh, mama mia lejet, was. Awal dah. Hei, hidup sangat ini. Ya Allah. Kita dapat arca yang sama kayak tadi. Iya. Ini gimana? Biarin gini dulu aja. Iya. Cukup seru dan menegangkan. Jadi kita di game itu dituntut untuk fokus. Fokus ya. Fokus dan ya, melatih jari ya. Sama apa tadi? Melatih ketangkasan juga. Intinya harus fokus. Kalian meleng sedikit aja, hantu itu bisa menangkap kalian. Dan kita sarankan jangan download game ini. Jangan. Nanti kalian mimpi buruk. Enggak. Ya bagi kalian yang berani aja untuk memainkan game ini, kalian bisa coba aplikasinya, terus kalian share pengalaman kalian setelah memainkan game Found ini di bawah. Kita tantang bagi kalian yang berani memainkan game ini di luar ruangan. Gak usah di sawah, di luar ruangan aja, dimanapun itu. Yang penting jangan di dalam rumah, di tempat yang sekiranya itu agak gelap dan mencekam. Apakah kalian berani? Ya sejauh ini gak ada suara-suara yang terlalu bertubi-tubi ya. Seperti kita kalau main di hutan atau di sumur angker. Sebenarnya di sawah ini tuh cukup aman ya, dibandingkan di sumur angker ataupun di hutan. Tapi ya tetap sesekali atau sering kali itu di sawah juga ada beberapa suara-suara. Seperti tadi pas kita di pertengahan. Dua kali ya. Dua kali. Ya ada suara. Nah itu jelaskan dulu. Apa dong? Aku gak mau dong. Gagah. No way. Ya pokoknya seperti itulah. Terus juga hawanya ya hening ya. Hening ya. Gak terlalu dingin tapi. Gak terlalu dingin seperti kemarin. Mencekam. Dan greget sih kalau main game Found itu di sini, apalagi kalau kita nanti main yang selanjutnya di sumur angker. Itu pasti sumur angker. Dengar kata-kata sumur angker aja udah. Nah. Pokoknya ya game-nya seru sih. Seru dan menyeramkan, menegangkan dan memacu adrenalin kita. Ini kalau kamu membandingkan ini sama Japanese Girl, kamu lebih milih mana sebenarnya? Jujur aja. Milih dalam artian apa? Dari segi serunya kamu milih mana? Ya ini kalau ini, aku ini. Soalnya enggak hambar gitu loh, enggak cuma gitu-gitu aja kan. Hantunya ada yang di sini, di sana. Kalau aku pribadi malah Japanese Girl. Soalnya apa ya, dia ada, walaupun dia cuma gitu, diem-diem, tapi kita kayak mencari sesuatu untuk dia. Terus dia bertumbuh. Terus kayak pas dia mau perubahan gitu kan, kayak ada roh-rohnya. Itu membuat ketegangan tersendiri kalau buatku. Apalagi kalau ditambah suara-suara backsoundnya yang seperti betul-betul. Itu backsoundnya itu tuh, kerenyangnya. Kayak anak kecil bersenandung gitu, ya itu kalau menurutku lebih serem dari Phone. Kalau Phone ini ya serem, tapi dia tapi kalau Phone ini kayak nggak terlalu serem. Nggak terlalu serem, tapi dia cuma ngagetin aja. Iya, bener kata Aldo. Tapi kalau Japanese Doll itu bener serem ya. Banget. Kayak tenang, diem-diem, tapi ya. Mulai dari suaranya udah. Udah. Mungkin gitu aja ya. Nah oke guys, mungkin gitu aja video kita spesial Zona Horror kali ini memainkan game Found. Bagaimana, apakah kalian tertarik dan berani untuk mencoba memainkan game Found ini seperti tantangan kita tadi? Jika kalian suka video ini, please klik like, share video ini ke teman-teman kalian. Komen pendapat kalian dan pengalaman kalian yang udah memainkan game Found ini di kolom komentar di bawah. Dan yang paling penting adalah subscribe channel Basilizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis, yang tentunya adalah video-video. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Dan ingat, mungkin aja ketika kalian menonton video ini sendirian, mereka yang enggak kasat mata mengawasi di belakang
kalian atau bahkan ikut menonton video ini di samping kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan salah tingkah. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Tiba-tiba bau aneh gak sih? Oh, bener-bener kayak iya kan? Kayak ada yang dibakar gitu gak sih? Ya kan? Kayak singkong ya? Menyengat, menyengat banget. Ini di sawah. Yes. Gak ada kan? Menyengat banget, gak ada orang bakar. Oh lu, serius aku video. Aku video. Serius gak ada orang bakar-bakar tiba-tiba bau. Oh lu. Kan? Ya kayak ketela ya? Kader. Wah, bisa. Bakar. Boleh.